بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد وإنما تنفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصاف الفكرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه أقول ذوي الألباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. وفي بعض الكتب السالفة يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض ولا في تخوم الأرض من يسعد به ولا من وراء البحار من يعبر يأتي به العلم من يعبر عبر يعبر ya may ya'buru ya'ti bihil ilma maj'ulun fi qulubihim ta'addabu baina yaday ta'addabu baina yadayya bi adabir ruhaniyina wa takhallaqu li bi akhlaqi siddiqina udhhirul ilma fi qulubikum حتى يغطيكم ويعمركم ويغمركم وأما أدابٌ كتاب di sini kalau di syarah amma kutubit ta'lim, kalau di matan ada atap amma ammal kutubu wa ta'limu ya. Kalau di syarah amma kutubut ta'limi, saya kira sama pahamnya. Adapun kitab-kitab wa ta'lim, adapun kitab-kitab dan pengajaran, fala tafi, maka tidak menghilangkan hikmah dengan itu,
balil hikmatul kharijatu, bahkan hikmah yang keluar dari penghinggaan dan hitungan, wa innama yanfatihu bil mujahadati, hanyalah terbuka dengan bermujahadah, dengan berjuang, dengan bersungguh-sungguh, wal muraqabah, dan dengan muraqabah merasa diawasi oleh Allah, wa mubasyaratil a'malidh zahirah, dan melaksanakan akan amal-amal yang zahir dan batin, dan duduk bersama Allah Azza wa Jalla di dalam tempat yang sunyi, serta hadir hati dengan murni fikirannya, wal inqita'i, dan memperputus kepada Allah Ta'ala amma siwahu, daripada yang lainnya. Fadhalika miftahul ilhami, maka yang demikian kuncinya ilham. Wa mamba'ul kashfi, dan sumber mukasyafah, sumber terbuka hati untuk melihat apa-apa yang gaib. Fakam min muta'allimin, maka banyak sekali orang yang belajar, tola ta'allumuhu, yang panjang masa belajarnya, walam yakdir ala mujawazati masmu'ihi, padahal dia tidak mampu melewati apa yang didengar. Artinya dia dengar itu doang, lebih dari itu enggak tahu. Yang didengar itu, faham di balik itu enggak tahu. Enggak mampu melampaui apa yang didengar dengan satu kalimat pun. Tapi wa kam min muktasirin, dan banyak sekali orang yang kurang atas yang penting di dalam belajar, dan kurang memperbanyak atas amal, wa mutawaffirin sebaliknya, dan banyak beramal dan banyak muraqabah hati, niscaya Allah buka baginya di antara lataifil hikmah, hikmah yang halus-halus, hikmah yang bagus-bagus. Mataharu fihi uqulu dzawil albab, yang bingung padanya oleh akal-akal orang yang punya akal. Karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila, siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia sudah tahu, niscaya Allah berikan dia ilmu yang belum dia tahu. Wa fi ba'dil kutubi, dan dalam sebagian kitab-kitab yang dahulu, Allah berfirman, ya Bani Israel, hai Bani Israel, jangan kamu katakan ilmu itu di langit, siapa yang turunin kepada bumi. Jangan kamu katakan ilmu itu di dalam lapis bumi yang terbawah, tuhub, di dalam lapis bumi yang terbawah, siapa yang bawa naik itu ilmu. Jangan kamu katakan ilmu di balik lautan, siapa yang membawa lewat lautan itu, siapa yang bawa lewat di lautan itu. Ya'ti bihil ilmu, yang membawa dengannya ilma, ya'ti bihil ilma, yang membawa dengannya akan ilmu, maj'ulun fi qulubihim. Jadi ya'ti bihil ilmu maj'ulun fi qulubikum, datang dengannya maj'ulun fi qulubikum. Jadi ya'ti bihi, titik situ, al ilmu maj'ulun fi qulubikum. Nih, ilmu itu dijadikan di hatimu. Ta'addabu baina yadayya, beradablah di hadapanku, bi'adabir ruhaniyin, dengan adab-adab orang yang bagus rohaninya. Ya, rohaniyin, ahli rohani. Takhallaku li bi akhlaqi siddiqin, berakhlak kamu dengan akhlak orang-orang yang siddiq.
Udhhiril ilma asalnya udhhir, niscaya saya nyatakan ilmu. Fi qulubikum di hatimu, hatta yu'tiyakum sehingga dia berikan ilmu kepadamu. Wa yughammirakum dan sehingga dia melimpahkan kepadamu ilmu. Wa qala dan kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, kharajal ulama wal ubbadu waz zuhadu minad dunya wa qulubuhum muqfalatun wa lam tuftah illa qulubus siddiqin was syuhada. Thumma tala qawluhu ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu al-ayata. Berkata Sahal At-Tustari berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, keluar para ulama dan para abid tukang ibadah dan orang-orang zuhud dari dunia yang meninggal padahal hatinya tertutup, tidak dibuka, melainkan hati orang yang siddiqin dan syuhada. Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu melainkan dia, al-ayata. Walaula anna idraka qalbi man lahu qalbun bin nuril batini hakimun ala ilmi zahiri lama qala sallallahu alaihi wasallama istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka wa aftauka. Dan seandainya bahwasanya tidak mendapatkan hati orang yang punya hati cahaya batin menjadi hakim atas ilmu zahir, niscaya tidak bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak, mintalah fatwa akan hatimu. Sekalipun mereka memberi fatwa. Ini masalah tanda-tanda ulama akhirat adalah mereka mendapatkan hikmah-hikmah yang besar dari Allah dengan sebab mujahadah, sungguh-sungguh di dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam hadratillah, sungguh-sungguh berkhulwat menghadap Allah, itu akan datang hikmah. Nih, karena hikmah itu terbuka di saat orang mujahadah, riyadhah, berkhulwat di hadapan Allah dengan tuntas hati sepenuhnya. Itu terbuka hikmah. Nah, seperti yang Imam Ghazali katakan, adapun kitab-kitab yang dipelajari, wa ta'lim, pendidikan-pendidikan yang diterima. Di sini di dalam syarah dikatakan pendidikan mastudi'a fiha mimma samiyahu min ghairihi. Apa yang dititipkan dari orang dulu. Kita dengar orang dulu ngomong begini. Orang dulu bicara begini, ulama salaf begini, itu namanya ta'lim. Jadi adapun kitab yang dibaca dan pendidikan yang kita terima dari orang-orang dulu perkataan mereka, fala tafi bidzalika, itu tidak menghilangkan hikmah dengan itu. Orang belajar ngaji enggak hilang hikmah. Orang dengar omongan orang dulu enggak hilang hikmah. Nih, balil hikmatul kharijatu mil hasri, bahkan
hikmah itu yang tidak bisa dihinggakan dan dihitung. Kharijah itu keluar. Hikmah itu enggak bisa dihinggakan, enggak bisa dihitung. Akan datang kepada orang yang baca kitab, yang terima omongan-omongan orang yang dulu namanya taklim. Nih. Fala tafi, tidak menghilangkan hikmah. Ya. Ya, bisa juga fala tafi bidzalika. Ya. Ya. Jadi enggak cukup baca kitab dan taklim saja, gitu. Kalau saya paham, ya fala tafi tidak menghilangkan, atau di sini tidak cukup dengan kita baca, enggak cukup dengan kita taklim untuk dapat hikmah. Nah, kalau paham saya, baca kitab, dengar taklim, enggak hilangin hikmah. Bahkan hikmah dapat, ya boleh dua. Jadi kita baca kitab, kita taklim, itu akan enggak cukup dapat hikmah dengan itu saja. Atau kita belajar, kita menerima pendidikan, enggak hilangin hikmah. Ya, tanfi, ya. Ya, jadi enggak cukup kitab-kitab, enggak cukup belajar untuk dapat hikmah. Bal, tetapi hikmah itu adalah keluar daripada penghinggaan dan hitungan. Jadi hikmah itu enggak bisa dihitung. Enggak bisa dihinggakan. Karena kalau kitab kan bisa dihitung. Taklim bisa dihitung. Kalau hikmah enggak bisa kehitung. Makanya orang belajar kitab, orang taklim enggak cukup untuk dapat semua hikmah. Karena hikmah enggak bisa dihitung. Ya. Ya. Wa innama tanfatihu bil mujahadati. Ya. Hanyalah hikmah itu terbuka dengan mujahadah dan dengan muraqabah dan dengan selalu beramal zahir dan batin dan duduk bersama Allah Azza wa Jalla dalam khulwat serta hadir hati. Jadi hikmah enggak cukup dengan belajar, enggak cukup dengan kitab, karena hikmah enggak ada batas. Belajar ada batas. Enggak dengar taklim ada batas. Tapi hikmah itu bisa diterima dengan mujahadah. Dengan mujahadah sungguh-sungguh dan dengan dia ini beramal shalih dan batin, dengan dia duduk di hadapan Allah dalam khulwat serta hadir hati penuh dengan pikiran yang bersih dan terputus semuanya kepada Allah dari yang lain. Udah enggak ingat yang lain, Allah saja. Itu baru dapat hikmah. Dan itu hikmah yang tidak ada batas. Ya. Fadzalika miftahul ilham. Dengan cara itu, itulah kuncinya ilham dari Allah. Kuncinya ilham. Wa mamba'ul kasfi. Dan itulah sumber kasyaf, sumber terbuka daripada apa yang tertutup di hati kita. Ya. Jadi kalau udah terbuka hati, kadang-kadang yang di aras kelihatan. Di luar aras kelihatan, karena udah muka siapa. Makanya kata sahabat, ketika ditanya, apa mimpi yang benar? Sahabat bilang mimpi yang benar kalau kita ngimpi ke aras dan lihat apa yang di aras, itu mimpi yang benar. Ini ukuran sahabat bukan ukuran kita. Tapi kalau mimpi yang enggak benar bagaimana? Mimpi yang kalau belum sampai aras sudah bangun kita. Kita ngimpi mau ke aras, belum sampai aras bangun kita. Itu mimpi yang kadzibah. Ini enggak bisa mimpi ke aras kalau enggak infitahul qulub. Nih, makanya dengan kita mujahadah, dengan kita ini berkhulwat ngadap Allah dengan hudur hati, dengan kita bersih hati dan tuntaskan pikiran kepada Allah, itu akan menjadi kuncinya ilham dan sumber mukasyafah. Ini bukti dengan kitab, dengan taklim enggak cukup, itu benar kata Mahfud Tafi, enggak cukup kita belajar dengan kitab dan belajar dari omongan orang dulu, enggak cukup dapat hikmah karena hikmah enggak ada batas. Ini buktinya mana? Fakam, maka banyak sekali, ya, banyak sekali orang yang belajar
lama belajarnya, padahal dia tidak mampu untuk melewatkan yang didengar. Ini orang belajar hanya faham yang didengar doang, lebih dari itu nggak faham. Apa yang didengar? Pak jujur, ya semen batas jujur. Tapi dia nggak tahu apa hikmah jujur. Dia nggak tahu apa kerugian orang nggak jujur. Dia nggak tahu apa fadilat orang jujur. Dia hanya tahu jujur itu benar. Udah. Itu banyak orang belajar hanya yang difaham, yang didengar doang. Di balik itu dia nggak faham. Ini kata Imam Ghazali. Tapi wa kam min muktasirin. Berapa banyak orang yang kurang di dalam dia ini belajar fil muhimmi, berapa banyak orang yang atas, yang kurang atas yang penting di dalam belajar, dan dia banyak atas amal, dia belajar dikit tapi amalnya banyak, muraqabahnya juga banyak, Allah buka hatinya. Tuh, dia hanya beramal, muraqabahnya banyak, maka Allah buka hatinya dengan pembukaan yang indah-indah dari hikmah yang membuat bingung orang yang berakal. Begitu dia ngomong, orang berakal bingung. Ini orang ngajinya dikit, ngomongnya luar biasa. Ini orang ngajinya kurang, ngomongnya luar biasa. Sampai orang-orang pintar bingung. Nih, ini berarti hikmah bisa dibuka secara tuntas dengan mujahadah, dengan amal-amal zahir, dengan kita khulwat kepada Allah, dengan hudur hati yang penuh. Itu terbuka hikmah. Tapi kalau dengan belajar, dengan taklim, itu sebatas kitab, sebatas taklimnya, lebih dari itu enggak lebih. Dan hikmah enggak ada batas. Nah, inilah karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, awrasahullah ilma malam ya'lam, Allah warisi dia ilmu yang belum dia tahu. Tuh, yang mana amalin ilmunya, Allah kasih ilmu yang dia belum tahu. Amalin kedua, kasih ilmu lagi. Semakin banyak amalnya, semakin nambah ilmunya. Ini bukti, berarti hikmah bisa diungkap dengan mujahadah. Hikmah bisa diperoleh dengan kita ibadah zahir batin, dengan tuntas hati kita kepada Allah. Wa fi ba'dil kutubi salifah, dan ada dalam kitab-kitab yang lalu, dalam kitab-kitab yang dahulu, yakni Bani Israel, kitab yang sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa. Di sini dikatakan wa nasal kutub wa rayuna fi ba'din akhbar anna fi ba'di kutubil munazalah. Jadi pada sebagian hadis-hadis, bahwasanya pada sebagian kitab-kitab dulu yang diturunkan, nih Allah berfirman, nih ini kitab Salifah, ya Bani Israel, hai Bani Israel, la taqulu al ilmu fis sama man yanzilu bihi, hai Bani Israel, jangan kamu katakan ilmu di langit yang bawa turun siapa. Jangan kamu katakan ilmu dilepis bumi yang terbawa, yang bawa naik siapa? Jangan kamu katakan ilmu di balik lautan, yang bawa lewat siapa? Jangan ngomong begitu. Ya'ti bihil ilma, yang membawa dengannya ilmu, yang membawa dengannya ilmu itu. Siapa yang bawa? Ini al ilmu maj'ulul. Al ilmu maj'ulun fi qulubihim. Ilmu itu Allah jadikan di hatimu. Nih, Allah yang taruh di hatimu. Nih, biar di langit Allah taruh di hatimu. Biar di bumi Allah taruh di hatimu. Biar di sembang lautan yang jauh Allah yang taruh di hatimu. Nah, karena itu ta'addabu biyadaya baina yadaya, beradablah kamu di hadapan saya. Nih. Jadi kalau lagi sholat, beradab kita sama Allah. Kalau lagi zikir, beradab kita sama Allah. Bahkan kalau ulama-ulama sufi, di mana pun dia beradab kepada Allah. Kayak Syekh Sahal bin Abdul Atustari, dari kecil sudah diajarin pamannya. Apa? Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu hadiri. Allah
syahidi, menyaksikan saya. Di mana dia ada, dia selalu ingat Allah menyaksikan saya. Allahu nadhiri, Allah yang lihat batin saya. Hati saya, batin saya, Allah lihat, Allah tahu. Makanya dia beresin batinnya. Allahu hadiri, Allah selalu hadir pada saya. Ingat Allah terus. Ini sesal dari kecil tuh, dari umur tahunan, belasan tahun udah baca ini, syahidi, dia tahu apa yang saya lakukan, Allah nyaksiin. Apa yang di hati saya, Allah lihat. Nih, dan saya selalu ingat Allah terus. Ini yang dikatakan bukan waktu ibadah saja, setiap saat dia ta'adab bainallah. Ini makanya ta'adabu biyadaya, ya, beradablah kamu di hadapan saya. Ya. Wa takhallaqu bi akhlaqi siddiqin. Berakhlaklah kamu dengan akhlak siddiqin. Jadi akhlak siddiqin, akhlak betul-betul orang yang siddiq, yang benar-benar membenarkan Allah dan Rasul. Karena Abu Bakar dipanggil siddiq karena ketika dikabarin kawanmu cerita dari Masjidil Haram ke Aqsa semalaman pulang balik, enggak percaya. Kalau dia yang ngomong, lebih dari itu saya percaya. Kalau Nabi Muhammad yang ngomong, jangankan baru Masjidil Haram Aqsa, lebih dari itu saya percaya. Itu sedikit akhlak orang yang benar-benar kuat percaya sama Allah. Nah kalau engkau begitu, udhhirul ilma, udhhiril ilma, niscaya saya perlihatkan ilmu. Saya perlihatkan ilmu di hati kamu, hatta yu'tiyakum, hingga memberi, yugatikum, maaf, hingga yugatik, hatta yugatiyakum, sehingga ilmu menutup hatimu. Banyak banget. Wiyagum wa yugammirukum, tagmir, itu melimpah kepadamu. Nah, jadi dengan kita beradab sama Allah, berakhlak siddiqin, maka Allah limpahkan ilmu. Nih, ini dalil. Ada orang yang ngajinya kurang tapi ibadahnya benar, ilmunya banyak. Qala sahal, wallahu a'lam.